Keluarga kecil Rizky Billar dan Lesti Kejora tampak semakin lengkap dengan kehadiran Baby L di tengahnya. Keduanya jauh dari hiruk pikuk kabar burung yang menerpa kehidupan rumah tangganya secara langsung. Baik Lesti maupun Billar fokus merawat dan membesarkan Baby L sambil aktif berkarya di media sosial. Seperti baru-baru ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar mengajak Baby L saat membuat konten di rumahnya. Dalam segmen tersebut, Rizky Billar dan Lesti diwajibkan menjawab pertanyaan dari para netizen soal sisi lain dari kehidupan mereka yang jarang terekspos di media sosial. Pasangan muda ini mendapat pertanyaan hal apa yang membuat satu sama lain tertarik hingga akhirnya menikah. Alih-alih sebut satu kelebihan Lesti, Rizky Billar justru ceplos tak ada hal istimewa yang membuatnya terpana. Gak ada sih ya, ujar Rizky Billar di hadapan Lesti. Tak hanya itu saja, bahkan di depan Baby L, Rizky Billar berani mengatakan bahwa pernikahannya dengan Lesti Kejora bermula dari ketidaksengajaan. Pernikahan ini berawal dari ketidaksengajaan, tidak ada perasaan apa-apa, tutur Rizky Billar. Meski baru beberapa bulan, Baby L bak mengerti apa yang dikatakan ayahnya hingga memberi reaksi tak terduga. Lesti yang menggendong sang anak pun sampai kaget melihat Baby L menertawakan pernyataan ayahnya yang baru saja terlontar. Diketawain, kata Lesti Kejora. Seolah mewakili isi hati Baby L, Lesti Kejora pun membuat kelakar yang menyindir kelakuan Rizky Billar. Gak sengaja ini gua mewakili Baby L segede gini, tutur Lesti. Melihat ekspresi Baby L, Rizky Billar dan Lesti Kejora pun tertawa bersama. Begitulah informasinya, kita doakan saja semoga keluarga kecil Lesti Kejora, Rizky Billar dan anak pertama mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Billar terus bahagia dan langgeng untuk selamanya.